Eh, Syed, buat apa? Baca teknikal tentang maskan, maskan Merida. Oh, macam tu boleh ya? Kita tengok lah. Hai. Ah, social distance. Oh, lupa. 1 meter. Cukup kan? Tak tengok kan? Belajar belajar tentang teknikal. Oh. Ni apa ni? Merida. Merida. Hari ni ada nak buat apa-apa dah? Terus semalam ada sampai barang. Okey. Folding ah. Apa okay. Lagi kan? Folding. Sampai bertingkat eh. Kau mana tengok ni? Ha. Oh. Bertingkat tu. Oh. Itu barang panaslah. Cucuk. So, rasanya kena buat satu unboxing lah untuk hari ni. Tapi ada satu je, dia random lah. Satu kotak TRS. Dia silap saya lah. Tapi tak tahu macam apa. Boleh aku kenalkan dulu apa? Viewers kan? Lagi apa? Okay, pagi ni kita ada buat satu unboxing tentang basikal Crossmag apa Hagen. Nanti kita refer balik lah, lupa lah. Boarding belum lambat, kamu tak ingat model pengguna apa. Okey, sebelum tu jangan lupa kepada semua subscriber ataupun yang baru melihat channel Jiwa Basikal. Pasal ini kita tak ada loceng-loceng, teng-tong-teng-tong apa. Ada loceng ting subscribe kan? Okey, korang terus subscribe terus saja. Eh, ni? Di loceng ke? Mana-mana punya loceng. Macam ni. Subscribe. Jangan lupa tekan loceng. Tak main je loceng turun dari atas langit lah apa bagai. Okey, fine. Tolong buat ambil satu sebijik basikal yang mana nak di unboxing kan. Tapi silakan. Siapa review ni? Awesome. Oh, bukan kau nak buka-buka apa? Tak ada, awesome. Tengok, siapa menang kita pegang kamera. Siapa menang bukan kamera. Jadi, pasti suka bukan kamera. Kalah-kalah, kasih lah. Itu exercise saya dah buat. Tak boleh. Cuba lah. Tapi kita cuba dulu. Awesome. Okay, tak ada hati, no problem. Okay, bye, jom. Tapi kau kena tolong ambil basikal tu bawa sini. Nak pegang dulu. Okay. Sebab tak tahu basikal apa. Dia random tau. Random je, pilih. Ini tinggi. Basikal apa? Yang ni lah, yang kata random tau. Tak, kita ambil model yang paling high end sekali, yang ada kat sini. Yang ni lah. Model apa tu? Ini 24 inci. Ini TRS. Kan. Sebab dia ada random itu. Oh. Jam. Oh, dia kotak TRS ni. Pasir angkat. Saya dah menang tadi. Boleh ni kotak TRS tak kiri. Dia kata tak ada kotak apa bagi dia pakai TRS. Silalah saja. Benda ni termasuk dalam kotak TRS lah. Dia bukan TRS ni. Okey, jadi pakcik pun tak tahu model apa ni. Ush. Ni black gold. Okey, ini adalah Crossmag. Crossmag. Harga dia berapa je? Crossmag nanti dah nak tahu model apa ni. Crossmag. Crossmag. Ajak. Kejap. Nanti kena ikut. Tapi dia padu lah. Black ini gold. Ini adalah model Crossmag Hagen. Hagen 10 speed. 10 speed. Okey, ni. So nak ambil sini ke? Malas betul lah nak musim ni. Dah musim. Bah. Sebentar dia tu, dia buka-buka ke apa ke. Tu ada plastik sampah tu. Buanglah kotak tu saja. Korang nak buka ni macam mana boleh tengok? Sama itu Ifan pergi lah review apa benda ke, barang apa ke. Alang-alang tu boleh lah cerita pasal beg. Rareng. Dia macam ni. Beg. Tak apa. Ni Rhinowalk. Take your time. Rhinowalk ni berapa bag folding ni? Rhinowalk ni korang macam nak pergi apa? Naik bus ke kan? Folding. Ni nampak ni. Folding melambak-lambak. Dah macam apa? Supplier. Jawa tengok. Kotak Jawa. Folding dah jual banyak. Thanks untuk korang yang support Jiwa Basikal. So kalau macam yang bag tadi, kalau korang nak pergi apa TBS Malaysia ke apa, nak packing basikal, lipat basikal jadi kecil macam ni. So dah buka lah. Boleh je masuk dalam bag tadi. Berapa harga bag di Novak tu? Itu berharga RM85 saja ataupun dengan pos RM95. Jangan bagi tu. Ini macam dah kedai
Oh, ni. Bagi nampak rare sikit lah. Tapi ni ada orang yang tolong sapukan tu. Oh, siapa tu? Ha, saya tu. Okey dah. Ini cukup ke nak buka-buka lagi? Apa nak buka lagi? Oh, dah. Dah cukup nampak, ni. Eh, dah nampak eh. Tapi orang dari tadi dah perasan tau. Dia punya gol kaset belakang ni macam. Ini adalah cross. Okey, jenama dia cross mag. Okey, cross mag eh. Ni jenama basikal. Uh-huh. Okey, ini dia punya model. Hagen. Hagen. Okey, Hagen. H-A-A-G-E-N. Hagen. Hagen. Wah, macam-macam lah. Tadi itu S-Light lah apa. Tengok apa ni? Apa? Limited edition. Ush. Limited edition. Ah, wow. Jadi siapa yang dapat ni bukan semua orang ada. Bukan semua orang ada. Siapa yang beli, dia je ada. Okey, kita nak review dari mana dulu? Dari ni ke, shifter ke, mana ke? Okey, senang kita mula daripada atas. Atas ke bawah. Okey. Okey, sini lah. Kita mula daripada kopi lah. Okey. Okey, dia Crossmag Hagen 10. Ha? Ini ada 10 ke? Tak ada lah. Crossmag Hagen ni, okey. Dia brake dia. Okay. Pakai brake hydraulic Shimano. Shimano, okey. Okey, depan belakang. Okey, so brake tu pakai disc. Okay, disc. Cuba tengok disc dia. Ush, disc dia dah macam-macam high performance. Disc dia cantik. Lepas tu pakai floating. Floating ke? Floating tu ataupun pengaruh apa, dah double. Dia floating ni nampak ni, dia tak sama ni. Oh. Dia ada dua bahagian, dua part ni. So, panggil two piece, sorry. Two piece. Two piece. Kalau lever saja Shimano apa? Cikai pun lah. Ini brake kalau ikut agak retail lah. Kita harga saja tu kan. Brake saja kat 200 lebih. Oh, tu dia. Okey. Satu okey. Ini dah brake okey. Ha? Hydraulic. Okey. Jadi rotor cantik. Rotor cantik. 160 belakang pun 160. 160. Okey, saya tebak-bak brake. Okey, lepas tu dia punya shifter eh. Shifter okay, apa? Shifter pakai Diore. Ush. Diore ni. Okey, pakai Shimano Diore, bukan Sensah, bukan LTWO. Dia pakai Shimano Diore. Diore? Ah, sebelah sini. Oh, tak ada. Tak ada, single. So tapi single dia berapa tinggi? So, depan single 53. Okey, ni 53 T. Hello. Okey, lepas tu okey, ni pun pakai Diore. Ui, Diore. Ini pun tak silap saya 200 lebih. Lepas tu kaset dia. Ui, kaset bergilap. Kaset ni nampak macam emas. Boleh saya bilang? Bilang ah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 Diore. Okey, 10 ni tak sama dengan 10 Tiagra. Oh. Sebab bila pakai Diore ni, dia macam tempat punya sistem. Jadi 10 speed ni 11, okey, yang bawah ni 11 T. 11 T. Yang besar. Yang atas ni ada. Kalau tak salah lah 42 ni. Saya ni sangkut. Nak bilang malas. Nak bilang malas. Tak ada T pula dah. Dia ni tarik minat. Tarik minat. Bilang lah. Kena bilang juga ni. Pasal dia technical. Dia kena tahu. Oh. Bilang. Tak apa-apa. Take your time. Okay. Tuan tegakkan basikal ni. Oh, tegakkan ni. Pasal dia nak ni. Tu kan dia. Okay. Tu tak ada Kena bilang lah. Hilang je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 kat 40 lah? 38 T. 38 T macam 40 je ni. 38 T ni tak wujud lagi. Penat lah. Ya ke? Mohon sabar. Biasanya 40. Mohon sabar. Mohon sabar. Ini paling boring lah kalau nak bilang-bilang macam ni. Mohon sabar. Mohon sabar. Kita kena buat betul-betul juga kan? Ya. Pasal ni takkan kena kita pedal lasah 52. Ya, 52 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, macam yang S-Lite tu dia dah bagi dah yang ni. Yang ni mungkin dalam harga mahal juga benda ni. Menatang ni nak masukkan beg yang macam itu kita review yang S-Lite tu kan. Mahal juga ni. Design dia power lah. Ni dia pakai colour. Okay, ni 42. Dah dapat dah. 42. Okay, ni dia pakai 11T. 11T paling bawah kecil. Ya. Yeah. Terakhir 42. 10 speed eh. Gold colour. Gold colour. Gold colour. Oh, ada harga. Bawah dekat pokong.
boleh dapat RM. RM ah. Pasal dia dia emas. Okey, cepat. Jom, apa lagi? Kita ni dah settle. Ha? Okay. Oh, pedal dia pun pakai macam slide. Pun dia adjust, kan? Oh, yang ni boleh adjust. Boleh adjust ni. Pasal ada yang kekal. Ini oh, pun kebanyakan pun samalah dia boleh macam ni. Okey, lepas tu ini pun dah ada blok. Ada blok. Okey, frame dia daripada aluminium ya. Aluminium dan ini adalah chromoly. Crank hollow eh. Nah, crank tadi hollow 53T berapa kali dah. Hidden ni. Tak hidden. Hidden boleh nampak. Boleh. Okey. Lupakan hidden. Lupakan hidden. Ini sini. Oh. Sini okey, dia pakai high profile lah. High profile lah. High profile confirm 451. 451. Okey, tayar dia pakai CST. CST. CST ni nama apa? Tak tahu. Ya, rasanya datang dari China lah kot. Oh. Ha, ini, okay, ini lagi satu technical. Ha? Ini 100mm. 100mm apa tu? Ha, dia punya lebar ni. Oh. Ha, ada yang folding bike lain, ha? Dia pakai 74, dia kecil, sikit. Ha? Hub dia pun dia kecil eh? Ha, dia hub dia kecil. So, compact, yang ni dia pakai 100, dia normal lah. Oh. Okay, dia pakai skewer. Dan dia ada magnet. Ada magnet lah. Ha? Okay, ni ada block siap. Ha? Lagi? Okay, ni ada tempat bottle cage. Ha, pasal ada macam Jawa dia tak ada. Ha. Sampai ke sudah dia tak ada bagi. Tu dari model paling bawah sampai atas kan? Rasanya pasal dia teknikal dia pasal dia ni pendek. Oh. Ha, jadi yeah, dia ada menang kat lipatan macam tu lah. Jadi satu dia tak buat dia punya alert ni. Okay, ni pun ada alert untuk letak carry. Carrier ke nak kau nak buat touring letak rack apa sembagai kan? Ha. Bagus. Dia dah ada tongkat. Dia ada tongkat eh. Tongkat. Tengah. Dia dah 10. Ha. Okay, dia dah ada didadangi. Didadangi eh. Ini sampai 451 apa semua rantai lagi. Ha, ini pun pakai alloy. Eh, ni. Ni apa? Ini perasan ni. Ni ha? Seal pump. Ada pump. Ui, biar betul apa benda ni? Yes, ada pump. Ui, ada pump. Tak perasan pula tadi. Apa perasan? Tak cukup. Wah, oh, boleh lah ni. Apa dah hal? Ha. Ha, ni. Pump. Ni konten untuk subscribe. Ini okey. Leh macam ni pakcik. Okey, dia pakai Presta. Presta Vaf. Tu kepala tajam. Kau orang tak ada dia punya adapter. Dia boleh tukar ni, siap tak boleh ni. Boleh tukar ke? Yalah, buat apa dah tahu ni pakai Presta. Tu. Boleh. Tak boleh lah. Ai, ni kan dia boleh tarik ni. Mana? Lipatkan dia. Nanti yang getah tu keluar ha kan? Ha, mantap. Boleh ke ni? Boleh cabut. Ah, ha, terbalikkan. Okey. Ha. So, kita tukarkan dia. Balikkan getah. Untuk yang pakai tube kepala tajam. Betul? Ha, tube kepala tajam. Presta eh. Kau orang tahu ni nama dia Presta apa? Ha, jangan nak tube kepala tajam, tube kepala motor. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapalah tadi dah elok-elok dah. Kena ini kena pakai screwdriver halus ni nak keluarkan ni. Yang ni tak masuk. Pandai tak je. Leceh. Macam mana ni review? Mohon sabar pakcik. Mohon sabar. Tak jam ini. Tapi takut juga kalau kat bawah tu tiba-tiba ada bunyi. Pum. Wah, itu ada orang naik tu. Ha, duduk kan. Pergi buat benda lain. Oh, buat benda lain. Orang sabar eh, macam? Ya, orang sabar. Itu tak suka lah benda lain. Ha, korang tengok ni. Oh, bertingkat-tingkat bosku. Dulu atas ni pun penuh basikal. Hilang dah. Jual, bukan hilang eh. Sini pun orang tengok ada dua tempat parking kosong. Ada satu tempat parking kosong. Banyak juga yang bikin panas dia. Ni. Oh, ni colour macam Bianchi juga ni. Ni kuntum orang panggil. Ha. Harga harga pula dah. Nama dia Quantum. Orang panggil dia Kuntum dekat Bukit Sosa ni. Ada seorang pakai Kuntum. Tapi banyak juga. Mari. Oh dah. Oh, ngam. Sampai lah. Dah. Ah. Oh. Ah. Tadi kita dah tukar dah. Ha? Okay, kita dah beli klip ni. Macam mana pump dia? Pump dia. Ni nampak. Oh, boleh pijak? Ha, ini patut kena pakai kasut ni. So macam ni lah. Ke masih dah buka belum? Cucuk dalam lagi tu. Masalah.
Tengok pancing memang stress. Review. Ni dah. Nah, pijak. Yang pijak pasal kan? Nampak. Oh, boleh pam. Lain macam. Rare dah. Nampak tak meletup kan? Oh, oi, jangan. Bahaya masuk review sampai meletup. Terkejut member. Kalau meletup tu dapat 10,000 view. Oh, 10,000 view. Eh, watch share confident. Confident level kena tinggi sikit. Eh, sikit. Lemah. Eh, macam betul-betul lah. Eh, dah. Cukup. Ha, buat syarat je. Ha, buat syarat. Jadi dia memang berguna. Berguna lah. Kalau memang emergency kan. Ha. Oh, power. Si post ni dah didatangi dengan pump. Ha, dia tulis. Boy, pump rasan tadi. So, mudah kira macam emergency sangat berguna lah. Yalah, betul juga tu. Tak ada lah kau nak beli-beli pump kecil-kecil tu, dah ada. Ada model Dahon. Model Dahon ada pakai ni. Oh, sistem ni. Kiranya ni tiru Dahon ke macam mana? Itulah. Berkongsi. Berkongsi lah. Berkongsi pendapat. Mana penutup dia tak ni? Penutup? Penutup ni. Oh pula. Seronok sangat tadi. Ha, ni. Aduh. Ha, ini pastikan kalau korang dah guna pump tu, tutup ni. Tutup ni walaupun yalah ada function lah nak tutup demi hose ni. Kalau korang tak tutup, jahanam pump tu bawah tu. Hilang masak. Satu bila ada ini, bagus dia. Kalau kita pakai bag, dia tak tembus dalam ke bag. Betul dia penahan ni. Dia kalau tak pakai tu kan si pump. Contoh dah nampak sejam. Ya, dia punya kegunaan si hose dia boleh dijadikan sebagai pump. Patutlah limited. Okey, pedal dia dah jenis macam ni clip on. Ada quick di sini. Black gold tu. Woi, saya punya pun bukan black gold, sama left. Je. Left. Tak boleh. Ni kanan lah. Okey, pasang. Ni hard, right. Salah, ha? Ha, senang eh. Kalau nak buka, kalau nak tekan buka. Tarik. Dia ada button kat sini. Ni tekan nak. Ni. Tekan. Alah, dia aja sikit okay. Lah masuk. Okey dah. Simple je. Saddle pakai saddle apa? Saddle biasa lah. Saddle memang cross map ni ada batik-batik. Oh, batik? Batik. Oh, batik. Okay, lepas tu kita tunjuk pasal lipat lah kot. Eh, jangan. Timbang dulu. Orang folding, timbang. Okay, kalau ni bawah 10 memang hebat juga. Nak secure tak? Mungkin saya rasa 11. Pakcik? Pakcik letak 11.5 lah. Oh, 11.5 je. Confident level? Dia tak sama. Lebih macam ni? Lebih? 13? 10 13? 12 lebih. Eh, janganlah pegang tu. Dalam 12 lah, dalam 12 lebih sikit. Saya okay. Nampak 13? Oh, betul. Okay. Dia tak boleh dapat macam athlete. Athlete. Macam athlete. Athlete lah. Okay, kita lipat kot. Lipat. Okay. Saya duduk sini. Bila nak lipat tu, kita tongkat dia. Lepas tu, ni, cabut pedal dulu. Letak bawah sini. Terus sini. Quick release lah. Quick release. Tak. Nampak serabai lah macam ni. Tak pergi ni kes tak pergi touring, tak pergi rayau ke apa? Ini memang simpan untuk touring. Alah, tertutup sikit dengan mas tu saja tu. Ada panjang lagi. Ini kita simpan untuk touring. Oh, touring. Kita nak dalam keadaan yang berserabai sikit ni. Kita bawa baju touring kita dengan beg apa semua. Bila orang tanya, pasal touring berapa lama pasal? Setahun lah. Dia punya jiwa sekali macam. Jadi bila dah touring pun kita dah. Kita kat kena kan. Lepas tu, yang first apa dulu? Turunkan saddle. Biasanya kita turunkan saddle dulu. Biasanya lah. Lepas tu? Okay, lepas tu yang ni biasanya rasanya dia buat naik ke atas macam ni. Naik ke atas. Kita blokkan tu, dia. Ini kita tinggikan seberapa yang boleh. Tinggikan. Kita tinggikan dia. Okay, punca nak tinggikan tu. Sebab mana belah sini? Okay, pasal kita nak lipatkan dia. Lipatkan. Dia nak bagi lepas dari sini. Baru dia compact itu. Baru dia rapat. Dia dah tak rapat. Nampak tak? Dia cun-cun je. Kalau tak rendahkan tadi, dia kena sini kan? Jadi magnet pun tak boleh lekat kat belakang. Yes, betul. Betul saja. Okay, so lepas tu yang ni. Yang ni last lah kiranya. Last. Ni terlipat.
Oh. Nampak Jimmy magnet pun senang ya. Kenalah ni. Ha, rapat dah. Ada abang ni. Ini kena betulkan balik ni. Macam mana? Oh. So buka sikit ni. Betulkan balik. So yang ni, oh dia tak nak bagi kena takut koyak sedul ni. Kita sengitkan dia. Okey. Okay, boleh rayau dah. Boleh masuk dalam beg ah. Tengoklah. Okay. Okay. So, bawa ke depan. Pergi depan dulu. Okay. Orang tanya harga ni. Harga tak cakap lagi. Harga. Okay. Okay. Untuk cross mat Hagen. Hagen ke Hagen? Hagen. Hagen. Berapa? Okay. Untuk Hagen ni. Retail daripada supplier. 2280. Oh, berbaloi lah sebab dia pakai disc kan. Berbaloi pasal 14 tu pakai disc, pakai full Diore 10 speed. Dia tak silap saya, wheel set saja dah berapa ratus tu. Okey, dia punya ni yang pentinglah, ada gear untuk bukit ni. Oh, gear. Ya. Kalau pada dia, bukit selamba kan. Dia ada gear apa ni? Gear brake. Paling gear tengah pun ada, juga. Gear ringan ada cukup lah. Ada 10. Adalah keperluan untuk ride. Okay, dua. Okay, untuk model limited edition. Limited edition. Lupa. 2280 lah. Okay. Okay, kalau nak nego, bisik-bisik lah. Tu, loceng. Tekan loceng tu. Bisik-bisik. Okay, jangan lupa lah. Tekan subscribe. Tolong bantu pasal kita orang sebenarnya macam-macam kita nak buat ni. Oh, macam-macam. Banyak projek lagi. Tapi kalau ada sokongan daripada korang semua, dapatlah kita pergi lebih jauh. Oh, lebih jauh. Betul. Hidden ni. Kita bawa dia keluar. Keluar. Bawa sekali kedai-kedai. Hidden shop kan. Kita sorok-sorok kan. Okey, hari ni baru dapatlah sikit berehat, dapat buat review unboxing bagi apa semua ni. Sebab dalam minggu ni kita bukan ada stress, kita ada banyak pelanggan apa semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak lah atas sokongan kalian semua. Okey, itu saja untuk kali ni. Okay. Untuk akhir tahun tengoklah kita, video teknikal pun kita banyak tak keluar lagi. So kita tengok lepas ni. Okey, ini angkat video ya. Angkat video. Tak ada apa-apa. Orang nampak itulah dia. Kita tak dekat edit dah. Loceng pun loceng ori. Loceng pun ori. Tak ada lah, ada subscribe. Oh, nanti kita buat cardboard satu lah. Cardboard. Kita tu subscribe. Okey. Kalau kita tak ada masa nak edit ni. Kita jenis straightforward lah. Kalau benda okey lah. Okey. Benda okey tu okey lah. Apa nak jadi? Jadi lah. Benda ni pelan-pelan lah. Okey. Itu saja. Satu tangan. Assalamualaikum.